lagi di COD cocok oke dangdutan. Aduh bu, malu-malu tapi ngebas ya suaranya. Ya masih bersama kami tentunya hari ini, dan masih ada dua bintang tamu yang luar biasa. Jadi tadi selain mahasiswa, terus juga fotografer, dan mungkin ke depan. Nah yang mau aku tanyakan nih buat Mbak Rena sendiri, setelah kuliah apakah akan meneruskan usaha ini fokus di situ, atau mungkin punya planning lain sesuai dengan jurusannya? Mungkin ada sih planningnya gitu, bakal ke jurusan nanti di hukum. Kalau usahanya bakal terus jalan sampai kapanpun. Oh yes, gitu Dela. Jadi sampingan ya kak, tapi seumur hidup. Yang lagunya Lesti. Oh sekali seumur hidup. Dong kak. Iya. Nah kalau Aholid sendiri, untuk saat ini akankah tetap fokus di dunia fotografi, atau akan mencoba mungkin tambahan di videographer gitu kan, atau jadi editornya? Kayaknya masih tetap sih kak. Tetap di fotografer ya. Oke. Karena udah mentok banget sih. Tapi bisa nggak kak ngedit video gitu? Bisa. Oke, kirim kontaknya kak. Oh iya. Boleh. Pasti kirim kontak mulu. Dia lu ngirimin itu saldo sama dia. Ini kontak mulu kontak ya dari tadi. Perasaan pas iklan kagak diminta kontaknya tuh. Nanti ya kak ya, terakhir ini ya. Boleh di belakang aja. Iya di belakang lah kita omongin. Anyway Dela, tadi itu kita dikasih kaos lo dari si Sardu Telur Obong. Coba kita buka Dela. Kita buka ya. Aduh, mohon maaf bintang tamu ya. Kita bikin iri dulu. Iya. Kita buka kaosnya dari si Sardu Telur Obong. Nah, ini ternyata kaosnya berlapis emas antam. Dikasih oleh-oleh cenderamata. Wow. Ini muat enggak sih? Pertama aku ya. Si Sardu, telur obong si Sardu, jangan lupa dibeli. Nah, luar biasa ya, mantep ya. Tuh, Instagramnya juga bisa langsung dicek aja di bawah sini kontaknya. Terus kalau misalkan mau beli langsung ke kedainya, itu ada di daerah mana Dela? Ada di Taktakan dan udah masuk juga di wisata kuliner Pasar Lama kak. Oh, ya. Warga Pasar Lama tuh di sana ya. Udah ada, langsung ngegas aja. Jadi satu porsinya cuma 15.000 ya. 15.000 udah banyak variannya, tinggal pilih aja. Nah, sesuai selera. Nah kita kembali lagi ke bintang tamu ya Dela. Iya. Mm-hmm. Kak Raina dan Kak Hovit ya. Hovit lagi. Lu gue sumpelin ini ya, salah mulu ya dari tadi ya, sumpelin apa ini Sardu nih, siapa? Ya, si Sardu. Tadi telur obongnya belum ini kak. Sardu habis. Sardu itu judul lagu. Bila kamu apa itu? Di sisiku hati rasa Sardu. Ternyata. Itu lagu. Kan tadi udah ngomongin tentang kuliah kan, selesai kuliah mau kemana dan mau ngelanjutin tentang apa. Dan pesan-pesan tuh kak untuk anak muda nih kan, kakak juga kan lagi kuliah terus ngeluangin waktunya juga kan. Terus kayak gimana sih pesan buat anak muda buat apa sih ada kegiatan positif gitu, ngegunain kegiatan positifnya. Ya gunain aja hal-hal positif, jangan nongkrong sana sini lah intinya kayak gitu. Sekarang kan anak muda nongkrong sana ya, sini ya kak ya. Nggak, yang nggak positif ditinggalin aja. Gitu. Kalau Kak Olid sendiri mau ngasih pesan-pesan ya, apa pesannya buat anak muda di luaran sana? Iya buat anak muda sih, kalau yang buat punya skill ataupun punya kemampuan, harus tolong dikembangin ya. Karena buat kedepannya juga kan pesannya. Jangan menyerah ya pokoknya. Iya jangan menyerah. Pokoknya jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah pemirsa demikianlah perjumpaan orang tua dan anaknya. Jadi kayak acara lain kita ya. Oke Dela, daripada kita nambah ngelantur, mendingan kita udahan dulu kali ya. Kita seru-seruan dan joget bareng kali ini. Untuk itu saya dari Ode mengucapkan terima kasih untuk segenap kru yang bertugas dan juga tim dari Hana Music Entertainment. Sampai jumpa di COD berikutnya. Kita langsung panggil aja ini dia. Kak Kenzi. Sagita. COD, kita bareng ya.
jadiku.